Again! Again! Huda, come here! Tuan memanggil saya. Apa kamu tidak dengar? Yang saya dengar, Tuan memanggil Legen. Nama saya bukan Legen. Makanya saya tidak mau berhenti. Baiklah, saya yang salah. Alhamdulillah. Tuan bisa mengaku salah. Biasanya, orang kaya mau menang sendiri. Berapa harga Legenmu? Tidak saya jual. Ini pesanan untuk seorang ibu yang sedang ngidam. Aku beli semuanya. Berapa harga legenmu? Berapapun yang kau minta, pasti aku bayar. Aku tahu, petani miskin seperti kau pasti butuh uang. Buat apa uang? Tidak ada orang mati yang membawa harta dan uang. Alah, omong kosong. Di dunia ini semua orang perlu harta, perlu kepeng, perlu emas. Tuan mau emas? Saya beri emas. Kalau Tuan menginginkan lebih banyak emas lagi, datanglah ke pesantren saya. Di sana semua gunung adalah emas. Pohon-pohon pun terbuat dari emas. Bahkan di sana, emas lebih murah daripada beras dan segayung air. Dia pasti bukan orang biasa. Cepat sekali jalannya, Gusti. Subhanallah. Masih kurang emas yang Tuan dapatkan. Kalau boleh, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada Kisana. Sebelum Tuan banyak bertanya, boleh saya bertanya dulu? Tentu saja, silakan. Untuk apa sebenarnya Tuan mengumpulkan begitu banyak harta? Sampai-sampai untuk memperolehnya, Tuan tega menyengsarakan orang lain. Terus terang saja, sebagai seorang adipati, saya ingin dihargai dan dihormati oleh para adipati yang lainnya, juga oleh rakyat saya sendiri. Karena harta Tuan? Iya, tentu saja. Apa Tuan pikir orang lain akan menghargai Tuan karena Tuan kaya raya tapi tidak pernah berderma? Bersedekah pun tidak, orang akan mengutuk Tuan. Paling tidak, saya telah mempersiapkan masa depan putra-putri saya. Mereka bisa terlindungi oleh kekayaan saya. Mereka tidak akan menjadi miskin karena warisan yang saya tinggalkan berlimpah-limpah. Dan itu adalah kewajiban saya sebagai orang tua. Tuan telah menghina Gusti Kang Murbeng Jaga, Sang Pencipta yang Maha Agung. Karena sebelum putra-putri Tuan lahir, Gusti Allah telah menuliskan suratan nasibnya masing-masing. Sekarang, silakan Tuan bertanya. Kisanak sepertinya tidak suka dengan kekayaan, dengan harta benda yang melimpah ruah, bahkan terkesan melecehkan kekayaan. Kenapa? Bukankah sudah saya katakan tadi bahwa tidak ada orang mati yang membawa harta? Beras Tuan banyak, tapi usus Tuan hanya mampu menampung satu piring. Sebenarnya Tuan sedang menderita penyakit hati yang namanya serakah. Penyakit ini bisa membuat orang lebih kejam daripada binatang. Bahkan lebih jahat daripada dedemit. Tuan menangis.
Artinya Tuhan ingin sembuh dari penyakit hati Tuhan. Penyakit Tuhan bisa sembuh kalau Tuhan tahu tentang Sangkan Paraning Dumadi. Dari mana kita lahir, untuk apa kita hidup, dan kemana kita kembali setelah kita mati. Terus terang, selama ini saya tidak pernah mendapatkan ketenangan hidup. Saya selalu dikejar-kejar perasaan untuk mencari dan terus mencari harta dan kejayaan. Padahal, sesudah hidup yang fana ini, akan ada kehidupan yang lebih abadi, kehidupan yang lebih sejati. Untuk mendapatkan kebahagiaan di sana, kita bisa mulai dari kehidupan di alam fana yang sangat singkat ini. Kehidupan pada saat awal Bapak Adam dan Ibu Hawa menempati surganya.